Hai semuanya. Ini banyak sih Ya. yang udah mulai datang ke ruangan ini. Sudah ada 214 orang yang lagi gabut. Gue mau nanya yang, lu main profesional dulu berapa tahun ya? 13 tahun ada nggak ya? 12 tahun? Nggak nyampe, gue main profesional tuh cuma 11 tahun. 11 tahun. Juara cincin berapa kali? Cincin 6. Kalau di 6. kompetisi, kalau liga 6. Kalau turnamen, tahu berapa. Yang paling pertama sih gue mau nanya kan lu 11 tahun. Lu main untuk tiga tim ya kalau gak salah ya. ASPAP, Satria Muda, dan Garuda ya. Iya. Nah, gue mau tahu deh. Momen lu di karir basket yang paling berkesan. Itu yang mana? Aduh banyak Rok, gue nggak tahu gue mulai dari mana. Awal gue masuk basket aja buat gue cukup sangat berkesan sih dengan pro kontra gue. Gue kan termasuk dijuluki orang pemain basket yang paling banyak pro kontranya dulu. Sampai ada satu artikel yang nulis tentang gue love him the most or hate him so much gitu loh. Jadi kayak lu pilih kalau mau suka sama dia suka banget, kalau enggak benci aja sekalian gitu. Kenapa sih kalau Momen-momen tiba-tiba yang baru belum juga main di profesional udah dapat image seperti itu gitu? ya kan gue bad boy, kelakuan gue emang apa ya dibilang ya, emang beda lah pada pada umumnya pemain basket yang try to be humble, try to look humble, try to look humble, that makes difference. Try to look humble and try to be humble is something different for me ya, gitu loh. Karena kan buat gue pribadi, gue humble karena gue ngerti akan makna humble, bukan karena gue coba niru orang lain supaya gue dapat pujian. No, it's not like that. Gue nggak punya prinsip kayak gitu. Jadi gue coba untuk mengerti humble itu dalam perjalanan gue. Dan ternyata perjalanan gue di basket banyak ngajarin gue what is the meaning of humble gitu loh. Bukan bukan semata-mata karena gue punya prestasi, kemudian gue punya attitude latihan yang baik, dan gue bisa suka-suka hati gue dan ngerasa diri gue adalah orang yang paling hebat di basket, nggak bisa kayak gitu gitu. Dan banyak sekali sih pengalaman-pengalaman gue yang ngajarin gue bahwa humble is not something yang lu kemudian bisa tiru atau put in your mindset. Humble is something that you need to achieve by your experience. Okay. Nah, lu kan main basket lumayan, lumayan telat ya kayaknya. Waktu itu lu cerita sama gue. Iya. Yeah. Gue main SMA basket ya? tuh SMA. Gue kagak tahu olahraga basket, Rok, beneran. Gue tuh taunya dulu cuma bela diri sepak bola di kota gue tuh Makassar, basket itu nggak famous sama sekali juga gitu. Jadi gimana ya, gue jadi kayak ah basket apaan sih, olahraga nggak jelas, gue bilang lempar-lempar bola masukin ke ring apaan gitu loh. Tapi akhirnya emang tulah juga, akhirnya gue ikut ekstrakurikuler karena waktu dulu kan basket itu satu-satunya olahraga di kota gue yang paling banyak fans ceweknya. Jadi gue berangkatnya itu dari situ doang. Terus kemudian gue juga pengen bergaul karena gue dulu tuh bener-bener introvert banget, Rock. Jadi emang bener-bener gue takut bergaul karena gue takut akan background gue. Background gue itu penuh dengan kekurangan, ngerti gak sih? Banyak gue yakin orang-orang yang kayak gitu, yang penuh kekurangan, yang kayaknya minder. Nah, gue ngalamin tuh semua. Tapi sebelum lu main basket, dulu belum ada kali pemain yang profesional yang masuk dari Makassar gitu, ada nggak sih? Ada nggak sih pemain basket yang terkenal lah sebelum lu gitu dari Ada Makassar? Jonas Wiener. Oh, Jonas Wiener. Jonas Wiener. Jonas Wiener yang paling paling terkenal lah. Dia yang pertama kali, dan dia kan memang bukan pemain sembarangan ya. Bukan ece-ece juga Jonas Wiener itu. Jadi gue ibaratnya kayak nerusin legasinya dia. Cuma memang jarak dia sama gue cukup jauh, sekitar 10 tahunan. Dan kebetulannya lagi, gue juga sempat dilatih sama almarhum papanya Jonas Wiener, Rock. Yang juga dulu bekas main nasional di zaman itu. Sinyal lu benerin dulu tuh. Iya, sinyal gua masih nyala nih. Sinyal, nggak tahu sinyal siapa, sinyalnya yang nonton kali. Gua terang-terang aja kok. Oke, lanjut, lanjut. Nah, terus lu dulu pertama kali main basket di Makassar tuh ngeliat di lapangan dekat rumah atau gimana sih? Atau di sekolah?
Pertama kali gue main basket tuh di sekolah. Jadi sekolah gue emang sekolah yang punya sekolah swasta, SMA Raja, SMA Garuda, SMP Garuda, SMP Garuda. SMP Garuda gue main-main bentar, terus gue mulai serius itu di SMA Raja Wali. Dari SMA Raja Wali itu kan dia emang sekolahnya prestasi basketnya tinggi. Terus ya udah, akhirnya gue latihan di sekolah. Kemudian gue ditawarin sama salah satu sepupu gue untuk masuk ke satu klub klub amatir lah di Makassar. Ya gue masuk di situ, gue latihan-latihan 6 bulan, 6 bulan fundamental. Lu percaya nggak, Rok? Gue tuh latihan 6 bulan, kagak pernah dikasih latihan shoot. Gue dikasih latihan tuh cuma dribble aja selama 6 bulan, Rok. Wah, Dribble. bosan banget tuh. Dribble. Wah, gila. Sampai akhirnya gue milih untuk kayak, ah, nggak, ah, gue berhenti. Ini mah nggak mampu gue bilang. Akhirnya gue berhenti. Terus, ya udah pelatihnya tuh ngebujuk gue untuk latihan lagi. Gue bilang, enggak pak, saya nggak tertarik main basket. Main basket, saya pikir masuk-masukin bola. Disuruh dribble-dribble, nggak mau saya. Capek saya 6 bulan gitu loh. Tapi akhirnya lucunya adalah waktu itu, mereka mereka tuh kayak interest banget untuk gue terus latihan. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kayak curiosity mereka, penasaran mereka sama gue tuh tinggi. Dan gue juga nggak tahu apa yang ada di diri gue yang bikin mereka penasaran. Yang intinya adalah gue cuma pengen have fun aja. Dan gue nggak nemuin itu lagi setelah latihan 6 bulan dribble doang, Rok. Tapi at least Seru 6 banget. bulan latihan dribble bermanfaat dong. Ada hasilnya dong setelah itu. Oh, kalau manfaat secara sadar ataupun tidak sadar, pasti. Karena kalau kebiasaan itu, kalau diulang-ulang kan pasti akan memberikan sebuah value, entah baik atau buruk. Nah, kita ngomongin latihan nih. Lagi topik latihan. Lo kan telat mulai main basket. Lo berarti dulu sebelum naik ke profesional, sebelum lo tahu nih lo bakal jadi pemain profesional, lo berarti sering latihan tambahan lo sendiri. Iya, gue dulu latihan tambahan itu kalau dihitung-hitung sekitar 4-5 jam sehari, Rok. Itu gimana cara ngatur waktunya tuh antara lu sekolah sama latihan tambahan? Ya, gue nggak sekolah, Rok. Gue main basket aja dulu. Gue hampir tinggal kelas, Rok, gara-gara basket. Buat gue basket udah terlalu banyak cerita, Rok. Iya, gue hampir tinggal kelas, nggak pernah masuk sekolah, main basket mulu, kayak anak hilang gue. Kacau ya. Nah, gue mau nanya nih, lu kapan sih taunya kalau lu tuh jago untuk bisa bermain di profesional? Umur berapa lu tau? Lu bisa bisa jadi pemain profesional? Kalau gue mau jawab jujur nih, Jok, Rok, ya, walaupun orang nggak percaya, sampai sehari ini aja gue nggak tahu kalau gue jago, Rok. Karena gue nggak pernah berpikir bahwa jago itu ada satu hal yang kemudian, oh lu jago gitu loh. Enggak sih, menurut gue belajar aja. Gue belajar, gue punya skill, kebetulan skill gue mungkin bagus. Ya udah, itu yang bikin progres gue tuh sepanjang gue berkarir 11 tahun itu nggak pernah stop, Rok. Lu kan tahu, grafik gue tuh naik terus gitu loh. Gue nggak pernah membiarkan diri gue kayak, ah, gue udah jago nih, gue udah juara nih, gue tidur aja di rumah. Enggak. Gue, lu tahu, Rok, abis gue juara pertama, ibaratnya kita dikasih istirahat. Gue nggak istirahat, Rok. I practice. Jadi the next day langsung latihan lagi ya juara ya. Paling bisa iya. Libur, pesta-pesta dulu lah juara gitu, celebrate gitu kan. Lo langsung latihan lagi ya. Iya, gue gak tau kenapa gue ngelakuin itu semua. Makanya kalau ditanya, kapan lu sadar ketika diri lu jago? Buat gue jago itu hanya sebuah kata doang. Gak ada limitation-nya buat gue. Jago ya udah, terus kenapa kalau lu jago anyway gitu loh. Dan maksudnya atau orang lain jago, buat gue itu nggak asik gitu loh, Rok. Maksudnya ya udah, buat gue yang asik itu adalah ketika gue jalanin proses gue untuk coba jadi lebih bagus aja tiap hari. Bukan cuma kayak pengen dibilang jago. Ah, apa sih, Rok? Beli jasa juga bisa, Rok. Jadi pinter, Rok. Iya. Tapi gue penasaran, lo kan kayak gitu pasti lo ngelihat ada sosok pemain lain atau lo mungkin emang orangnya sangat termotivasi untuk jadi yang terbaik. Ada nggak sih lu punya role model atau lu mungkin panutan lu siapa gitu saat main basket dulu? Banyak, Rok. Dari pemain-pemain di kampung gue yang udah pensiun, yang veteran-veteran, sampai yang senior-senior gue yang mungkin beda 1-2 angkatan sama gue. Sebenarnya di Makassar itu banyak banget pemain-pemain yang menurut gue punya potensi tinggi. Dan gue yakin di daerah lain juga sama. Problemnya adalah fasilitas dan juga struktur organisasi yang ada di sana tuh tidak mensupport dengan baik. Apalagi dari segi kompetisi dan juga dari segi coachingnya.
Nah, itu yang bikin jadi problem. Cuma kan gue keluar dari, kalau istilahnya gue tuh keluar dari sistem yang ada. Jadi sistem itu begini, gue keluar. Gue bilang, kalau gue kayak gini terus, gimana gue bisa main basket ke Jawa gitu. Orang Jawa tuh jago-jago gitu loh. So, I have to do something gitu loh. Jadi gue pernah, jadi gue bikin pola, setiap hari itu gue berlatih di 3 klub yang berbeda di Makassar. Jadi Gila, gila. mungkin sekitar 6-8 jam gue seharian tuh main basket aja. Oh, makanya gue bilang hampir tinggal kelas gue. Nih, tadi ada yang nanya nih di Instagram Live, gue bacanya pertanyaannya. Main juga gue sempet nanya sebenarnya, lo gimana sih dulu saat main bareng sama mungkin dua guard terbaik juga di Indonesia, itu Mario Gusang sama Kelly Purwanto waktu di Garuda Bandung? Ya, gue ngerasa zaman itu adalah zaman yang sangat luar biasa banget. Apalagi namanya, untuk atmosfernya, terus kemudian untuk pemain-pemain yang ada di sana. Bermain sama Mario sama Kelly sendiri, buat gue mereka dua tipikal point guard yang sangat berbeda karakter. Kelly dengan determinasi dan keberanian dia, serta akrobatik dribblenya, Mario dengan visi, safety, dan segala macam, serta shoot-shootannya yang akurat. Jadi gue ketika bermain sama mereka, gue benar-benar harus bisa adaptasi dengan gaya bermain dua point guard ini. Nah, problem-problem dari yang gue temukan dari orang-orang yang bermain di small forward atau shooting guard seperti posisi gue, ataupun pemain center dan pemain power forward, mereka tidak bisa beradaptasi dengan gaya permainan dari point guard-nya atau playmaker-nya yang mengatur serangan. Nah, itu akan bikin banyak sekali blunder untuk orang-orang itu sendiri. Kenapa? Karena yang mengatur serangan mereka, yang banyak megang bola mereka, ketika kita nggak bisa beradaptasi dengan gaya permainan atau karakter permainan point guard itu, maka jumlah waktu atau jumlah penerimaan bola lu itu dikit banget pasti. Karena lu nggak tahu apa yang dia mau. Nah, rata-rata mereka ingin dominan dengan, ya kan gue shooting guard, lu harus ngertiin gue. Sedangkan, kalau gue dulu enggak, gue coba ngertiin point guard gue. Kelly mainnya gimana, Mario mainnya gimana, sehingga gue bisa adjust permainan gue ke mereka. Nah, itu yang bikin ketika gue main sama Kelly, gue hidup. Ketika gue main sama Mario, gue hidup. Gitu. Tapi kalau gue nanya lagi sekarang, mungkin ya, gue nanya nggak favorit lah. Ya, gue mau tahu sih, lu kan main 3 tim, banyak nih teammates lu nih. Gue mau tahu sih, lu paling enjoy, tapi main sama siapa dulu ya? Oh, banyak. Ada Rico Hartono. Ini juga ada yang komentar nih waktu di Aspak. Satu tim kayaknya Rico Hartono lebih menonjol dibandingkan Densu. Gue setuju tuh. Karena memang Rico Hartono di zaman itu memang megang banget. Nah, gue salah satu Rico, terus kemudian Mario Usang, ada Ive Rinaldo, kemudian Ali Budimansyah, Romy Chandra, Antonis Joko, Triadiana Adiloka, Cokorda. Banyak. Itu satu tim Aspak itu. Iya. Kayak banyak. Imade Lolik Sudiajana. Menurut gue setiap pemain punya, oh, Wahyu Hidayat Jati, jangan lupa. Iboy, Dwi Ariano. Gue kayaknya hampir main sama semua legend-legend deh kalau dibilang. Dan gue ya, main, juga. Ya, gue gak nganggap diri gue seperti itu. I'm talking about other people, dan menurut gue mereka lebih deserve to be legend. Karena gini loh, gue main tuh di 3 zaman, Rok. Gue main di zaman sebelum gue, yang mana legend-legend seperti Ali Budimansyah dan lain-lain. Kemudian masuk ke zaman gua, terus masuk ke zaman di bawah gua. Setelah itu gua out. Jadi gua beruntung banget main di tiga zaman sebenarnya, Rob. Di zaman terakhir lu siapa yang lagi jago-jagonya? Oh, nggak ada yang terlalu signifikan sih, Rob, saat itu. Tapi waktu itu yang gua ingat banget Dimas Muhari lagi harum-harumnya, karena CLS waktu itu lagi naik-naiknya tuh. Terus terus Saputra Wijaya waktu itu juga cukup-cukup apa ya, cukup ngikut gitu loh, karena timnya naik kan. Kan Wijin waktu itu main di sana, terus ada Febri, terus ada Agustinus Indrajaya. Itu Charles lagi jago-jagonya tuh, lagi jago tuh. Sandi lagi mau naik-naiknya tuh. Ah. Oh. Nih, pertanyaannya bagus nih. Bang, cara main konsisten gimana, Bang? Cara main konsisten, it depends dari mental lu. Kalau lu sendirinya ngerasa bahwa diri lu udah bagus, ya lu tidak akan pernah konsisten. Tapi kalau lu ngerasa diri lu tidak pernah bagus, ya you gonna be konsisten. Dan yang berikutnya adalah, bagaimana cara lu menyikapi pertandingan lu demi pertandingan. Karena ketika lu bisa, apalagi namanya, menyesuaikan dengan tim lu punya gaya bermain, dan kemudian lu sendiri bisa memainkannya dengan, kalau istilah gue, tetap ada ikhlasnya sih, Rok. Dimana ya udah, gue kalah atau menang,
It's no problem, tapi gimana caranya gue memberikan yang terbaik gitu loh. Nah, konsistensi akan lahir dari situ. Tidak lepas dari kegugupan kita pada saat memainkan pertandingan demi pertandingan gitu loh. Akhirnya kan jatuhnya semua mengerucut kepada jam terbang. Semakin Betul. banyak jam terbang lu, itu akan mengurangi persentase tidak konsisten lu pada saat bertanding. Nah, ini ada satu lagi nih. Rido Wibi. Cara mengetahui mental kita udah kuat itu gimana, Bang? Nggak ada, lu udah nggak usah tahu mental lu kuat atau enggak. Itu yang gue Nah, bilang gitu. Lu, kita tuh semua selalu pengen tahu gue udah jago atau belum. Mental gue udah bagus atau belum. Stop thinking about that. Kayak gini nih, Rob. Lu pengen tahu lu udah bisa naik mobil atau belum. Buat apa kalau lu tiap hari lu belajar naik mobil, lu pasti akan bisa naik mobil gitu loh. Ngapain lu mau tahu lu udah jago atau belum? Problemnya atau poinnya bukan di sana, bukan masalah gue bisa naik mobil atau enggak. Ini mobil lu mau bawa kemana? Ngerti nggak maksud gue? ngerti ngerti. Mental gue udah bagus, ya udah kalau mental lu udah bagus, mental lu mau bawa kemana gitu loh. Terus kalau Filosofi lu mental lu bagus udah sih. ya terus kalau mental lu udah bagus, terus lu mau ngapain? Gitu loh. What is the point mental lu bagus gitu loh? Ngapain lu harus pikirin itu? Just practice and have fun. Bagus atau nggak bagus, itu bukan suatu hal yang harus lu pikirin. Lu bisa naik mobil atau enggak. Dude, adakah orang yang naik mobil atau naik motor mikir dia bisa naik mobil atau naik motor? Nggak ada. Itu udah unconsciously dia bisa lakuin gitu loh. Cuman yang mereka pikirkan adalah gimana cara dan mau kemana mobil ini gue bawa. Betul. Nih, apa yang ada pertanyaan? Bang, pernah nggak mengalami karir yang turun? Terus bagaimana cara Bang Densu bangkit lagi? Pernah berkali-kali gue pernah cedera sampai akhirnya gue harus vakum 1 tahun, bahkan gue didiagnosa untuk tidak bisa bermain lagi. Terus gue pernah di apa pindah ke klub di mana klub gue yang sebelumnya apalagi namanya gue sempat bersih tegang. Terus gue pernah diboikot 1 tim, mereka nggak setuju ketika gue bermain lagi di situ. Ah, banyak Boykot banget satu tim. boikot 1 tim pernah, Rok. Gue pernah diboikot sama pelatih juga. Pelatihnya nggak mau gue ada di tim itu lagi dan nggak pengen gue main selama dia melatih di sana. Tapi mau nggak mau dia harus pakai karena ownernya masih tetap mau gue ada di sana. Tapi ujung-ujungnya di final gue juga yang nyelamatin. Oke lah. Maaf ya, gue tetap sombong dikit lah. Sesuai dengan branding lah, pebasket sombong. Gue Habisnya, cuma lagi, habisnya, lu gini loh masalahnya. Nggak ada yang mau jadi sombong, Rok. Kesannya kayak sombong itu suatu hal yang menjijikan. Ya udah gue aja lah, gue yang menjijikan lah. Kalian yang bener, gue yang salah lah, ya kan? Enjoy the enggak, lu jeruk. pas lu ngomong gitu gue lagi mikir yang lu menyelamatkan dia di final, gue lagi mikir tim mana yang diselamatin sama Denny Sumargo di final, gue lagi mikir itu tadi tuh. Kayaknya banyak deh, Rok. Ya lah, lu 11 tahun dapat 6 cincin juara itu udah lebih dari 50%. Ya, lumayan lah. Paling nggak ada prestasinya, Rok. Biar biar kagak ini juga apa biar ada memori-memorinya, karena buat gue sebenarnya jujur waktu gue main kompetisi itu gue nggak berpikir bahwa oh gue harus punya cincin juara 6. Nggak ada, I just want to have fun. Gue pengen mengakhiri karir gue secepatnya, bahkan ketika gue main dulu di usia gue 16-17 tahun gue pengen banget retire umur 20-an. Kenapa pengen coba? Lo memang nggak mau berlama-lama berkarir di basket atau? Gue pengen main basket, tapi gue nggak pengen jadi atlet lama-lama. Gila. Lo sayang banget kalau lo memang mau retire tahun 20-an, talent lo luar biasa. Boleh dibilang, Gak juga lah. lo mungkin masuk conversation greatest greatest of all time di Indonesia lah. Bisa dibilang. Whatever, Rok. karena gini loh, buat gue masih masih memegang prinsip gue main basket for fun. Ketika basket itu sudah tidak fun untuk gue nggak main lagi. Dan gue bisa main basket for fun, bukan hanya di liga, Rok. Gue bisa main di lapangan manapun, di mana di situ ada kegembiraan. Gue bisa main sama anak kecil and I'm having fun. Buat gue nggak ada batasan gue main basket gitu. Gue bisa main sama orang paling tolol main basketnya, sama orang yang paling jago main basketnya. Buat gue, that makes basketball sangat berkenang buat hidup gue. Bukan karena piala-pialanya. Piala-pialanya udah di kardus. Ada yang kepalanya hilang. Ya ada cincin gue gak tahu di mana. Lo percaya gak, Rok? Gue gak simpen itu piala semua. Sampai ada yang pas gue lihat ditaruh di sama pembantu gue ditaruh di mana. Kepalanya udah hilang, Rok. Tapi gue, maksud gue, tadi gue mau nanya adalah, lo main basket for fun.
Iya. Lo kan main basket untuk have fun. Itu gimana sih cara fokus pada itu? Karena kalau gue lihat sekarang banyak anak muda tuh kadang-kadang merasa gue main basket pengen fun nih. Tapi tetap gue ngerasa ada pressure-nya nih. Misalnya kayak pelatih gue maunya gini, tapi gue harus ngikutin, ntar gue salah diomelin. Pasti anak-anak muda sekarang tuh ada kayak gitu-gitu ya. Untuk lo tipsnya gimana sih biar kayak anak-anak ini bisa tetap have fun gitu saat main basket? Iya, tips gue yang pertama, sorry ya, sebelumnya gue harus bilang bahasa gue agak kasar. Berhentilah jadi pengecut, guys, ketika lo main basket. Udah pasti lo dimarahin. Udah pasti lo akan ditegur dan udah pasti nggak akan enak. So, jangan pernah berpikir gue nggak mau dimarahin. Kayak ibaratnya gini, lo jalan keluar, gue nggak mau kehujanan. One day akan hujan. Udah terima aja kondisi itu. Don't be a coward. Accept that. Jangan ketika lu disalahin, bukan salah gua. Udahlah, bukan salah lu, bukan salah lu atau salah lu. Ah, salah gua lah. Yang penting gua maju ke depan. So, dengan punya mindset seperti itu, maka lu bisa enjoy setiap pertandingan tanpa takut untuk dimarahin. Iya nggak sih, Rok? Betul. Ketika lu berada di titik di mana lu marahin gua nggak masalah. Yang penting gua maju. Fear lu hilang kan, Rok? Dan lu akan jauh lebih bisa menikmati pertandingan lu. Apa yang membuat lu nggak bisa menikmati pertandingan lu adalah karena lu takut sama apa yang lu pikirin terus sendiri. Gimana kalau Benar. tembakan gua nggak masuk? Gimana kalau gua mainnya jelek? Gimana kalau gini? Itu terjadi juga sama gua. Makanya gua bisa bicara itu dari pengalaman gua. It happens to me. Dan sampai akhirnya gua menemukan bahwa di dalam pengalaman gua, ya udah nggak apa-apa. Kalau tembakan gua nggak masuk nggak apa-apa gitu loh. But at least I try. Gitu loh. Gua pernah menembak 22 kali, Rock, di final waktu gua lawan Aspak Yang lu cerita setelah gue kemarin. pindah ke SM. Nggak ada yang masuk, Bro. Anehnya adalah, begitu lagi sekitar 4-6 menit, tembakan gue masuk pertama kali dan masuk berturut-turut 6 kali. What you can say gitu loh, but at least you try. Ya udahlah, masuk atau nggak masuk, udahlah. Udah pasti gue salah anyway. Makanya gue selalu pakai filosofi gini, Rock, ketika gue main. Gue datang main bukan untuk menang, gue siap untuk kalah. Let's play. Gue siap untuk kalah. Oh, siap Gue untuk kalah. datang siap untuk kalah. Gue siap untuk pulang untuk kalah. Tapi gue akan bikin lu berdarah-darah. Ya udah. Jadi nggak apa-apa Gue gitu loh kalau gue kalah. belum pernah tuh dengar mindset itu, Gus. Itu Sama kali mindset gitu. gue dari dulu. Gue selalu pegang mindset itu dimanapun. Bahkan ketika waktu SEA Games, waktu gue lawan Filipina, pertama kali gue national team, gue top score. Kenapa? Karena modal gue cuma itu aja. Gue nggak peduli gue mau dimainin atau kagak. Gue nggak peduli gue menang atau kalah. Yang penting lu berdarah. Lu berdarah, gue kalah, gue pulang, gue ketawa. Gitu. Emangnya kok pikir Kita ngomongin Daud, 20. Daud waktu lawan Goliath, lu pikir dia 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 sempat berpikir bahwa dia menang? Gak ada yang dipikir itu cuma yang penting lu berdarah. Katanya itu quote dari Kavari itu katanya. Quote dari Kavari. Kavari gue yang ngajarin. Asik. Sombong ya? Gak. Kavari yang ngajarin gue. Itu kurang ajar. Lu 22 kali nembak miss. Itu Yeah. lu mentality lu gimana bisa masih berani nembak setelah 22 kali nembak gak ada yang masuk? Gue udah gak ngerti, makanya gue bilang kayaknya gue ada sinting-sintingnya, Rob. Win, kita kayaknya perlu agak sedikit sinting dalam menjalani hidup, Rob. Tapi jangan kebanyakan, kalau kebanyakan bisa masuk rumah sakit jiwa sih. Karena waktu itu gue bener-bener kayak, gila itu semua orang udah ngetawain gue, ada yang ngeledekin gue, orang-orang yang gak suka sama gue tambah seneng. Itu semua ada di kepala lu gitu loh, kayak kayak wah mampus lu, wah gitu segala macem. Ya udah, gue bilang ya udah kalau gue mampus, gue bikin lu berdarah dikit aja. Jadi kita mati sama-sama. Cerita dong, yang nembak katanya diteriakin sama cece aspak ya, cece main aspak ya, terus muter balik tuh. Jadi waktu itu pertandingannya di pertama kali gue pindah dari Aspak ke SM. Awalnya kita gue kan sempat kalah di tahun pertama. Di tahun kedua kita buka pertandingan dengan turnamen dan di turnamen itu waktu itu di Among Rogo di Jogja itu hampir semua penonton itu memang fans Aspak. Dan kita SM sebagai underdog bersama dengan gue coba untuk fight di sana. 22 kali tembakan gue nggak masuk. Padahal sepanjang kompetisi gue top skor. Sepanjang kompetisi gue top skor. 22 kali tembakan gue nggak masuk. Gue dijaga selang-seling. Rico, Batam, Gepeng. Pokoknya di double team. Dan itu Wow. bener-bener gedek banget Digilir gue ya. kayak. Iya, gue kayak. Biar kata lu double team gue gak peduli. Gue akan bikin poin. Masalahnya adalah 22 kali tembakan gue gak ada yang masuk. Malu kan, Rock? Gitu loh. Udah gitu ditambah 22 bener 22 enggak salah lu. 22 kali, Biasanya Rok. masuk tuh 22. 22. Gua sampai cari tuh statistik, gua pengen tahu, Rok. Karena gua ngerasa Orang tembakan dua gua loh. kok banyak,
Maruk juga lo ya mainnya. Bukan maruk lagi, Rok. Gua harus execute karena gua shooting guard di posisi itu, Rok. Oh, Jadi ya iya. udah. Sedangkan pemain lain juga nggak ada yang jalan, Rok. Jadi posisinya ini nggak ada yang jalan, gitu loh. Oke. Ya udah. Akhirnya pada saat pertandingan itu kita masuk ruang ganti. Di ruang ganti itu gue sempat ngomong hari ini kita bakal menang ke Mas Erik gitu loh. Dan gue keluar dengan sesombong itu, sesongong itu, dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Begitu gue nembak berikutnya nggak masuk, itu gue inget banget Welly Welly rebound, Welly rebound kasih ke gue, dia ngomong, Den, tembak berapa banyak pun lu mau, kita yang rebound. Itu naik gue. Nah begitu tembakan berikutnya gue masuk, wah di situ tuh gue masuk ke momen Zen. Makanya gue tahu apa yang dimaksud Michael Jordan dengan momen Zen. Gue tidak punya feel, gue nggak punya takut, gue nggak punya adrenalin. Jadi gue bener-bener flat. Gue lu tau Matrix kayak flat, Wow. kayak nggak ada, lu tuh semua nggak ada di mata gue, yang ada hanya gue sama ring itu doang gitu loh. Begitu tembakan kedua masuk, begitu tembakan ketiga masuk, kan kita ketinggalan 15 poin tuh, Rok. Masuk masuk masuk, dan tembakan begitu lagi 3 poin gue nembak dari pojok banget, pojok sebelah sini ring, ringnya di sana, itu cewek-cewek pendukungnya tim Aspak kan di sini, itu kenceng banget teriaknya, gue bisa lihat like a slow motion. Itu ya makanya gue bilang, emang ada ya momen kayak gitu di basket? Ada, itu pernah terjadi sama gue. Gue ngeliat kayak, wah itu gue lihat, dan gue kayak, mata, mata, kalau basket kan kita bisa lihat begini kan, Rok? Iya. Gue kayak, mereka pada ngapain ya? Oh, lagi ngomel. Dan gue seslow-mo itu, Rok, seslow-mo itu. And then gue nembak, zem. Bola itu gue tahu akan masuk, gue juga nggak tahu kenapa. Kayaknya emang ada spirituality dalam setiap diri manusia yang lu bisa sampai ke titik itu setelah lu mengalami banyak sekali kekalahan kali ya. Masuk bolanya, gue balik ke mereka, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Reaction gue ke penonton, gue cuma begini doang. Gitu. Langsung sulit. Shut up and silent. Iya. Gue tembakan gue yang keenam itu, yang pas kita overtime itu, Rok. Itu gue begini, Rok, gue inget banget. Gue habis nembak gitu masuk, gue cuma begini doang. Anyone? Anyone? Makanya kalau dibilang gue sombong atau songong, ya that's happen gitu loh. Cuman ketika gue dikategorikan sebagai, oh lu adalah orang yang sombong, ya itu kembali ke diri lu masing-masing. Karena buat gue adalah sebaik-baik apa yang lu pikirkan, gue seburuk-buruk apa yang ada dalam diri lu. Gue gak bisa define who I am, bahwa gue orang benar, karena buat gue nggak pernah jadi orang benar di mata pencipta gue. Sebelum kita udahan, gue mau lo pilih 5 pemain, kalau lo bisa bikin tim sendiri dari zaman kapanpun, mau pilih lo pilih point guard, shooting guard, small forward, power forward, center, small forwardnya, shooting guardnya boleh lo lah, lo pilih 5 deh. Oke, okay, let's choose ya. PG, tanpa mendiskriminasikan pemain lain ya, karena gue cuma dikasih 5 ini. Iya. Oke, okay, pertama is Mario Wusang, is the point Mario guard. Mario Wusang, point guard. Shooting Rico guard. Hantono, shooting guard. Small forward. Gue boleh ikut gabung gak nih? Boleh, gue bilang tadi boleh. Oke, okay, kalau gue boleh ikut gabung, gue main di small forward aja. Untuk power forward, yang sampai sekarang apa yang sebelum pas yang gue main dulu? Kapan aja, bebas. Oke, okay, power forward gue pilih Wahyu. Oke. Okay. Centernya gue pilih Roni Gunawan. Oke, okay, jadi Mario Usang, Rico Hantono, Denny Sumargo, Wahyu Widajati, sama Roni Gunawan. Wah, itu yeah. Gokil sih. Tim kuat tuh. Gimana menurut lu, Rok? Menurut gue itu tim gak bisa kalah tuh kalau di Indonesia main sih. Seru tuh ya. Gokil sih. Itu orang-orang yang punya mental gila semua sih. Menurut gue soalnya Mas Wahyu pun itu orangnya sangat disiplin banget sih. Disiplin banget. Tapi dan, tidak mendiskriminasikan pemain lain ya? Enggak iya, ya? Betul. Karena gue cuma dikasih 5 ya. Kalau misalnya lebih, gue pasti akan masukin Yobel Sondag, ada Amin Priantono. I mean like, you have to choose. Iya, ya. Of course lah. Kan kita main basket tuh harus memilih. Iya. Yeah. Cuma bisa milih 5 orang doang. Andi Batam itu yang gue lucu menurut dia adalah, ketika gue main, dulu sebelum gue main, dia itu sudah prime, dia tuh udah sempet nyolong perhatian banget. Begitu gue main, kan bersaingnya sama gue tuh posisinya. Ketika gue udah pindah, dia bersinar. Itu yang gue bilang, ini pemain lucu juga jalannya. Bahkan ketika dia masuk Pelita Jaya, shiny banget, Bro. Wah, itu jago banget dia pas Pelita Jaya itu dia dapat kepercayaan sih. Jadi benar-benar luar biasa banget sih.
Batam itu kalau dikasih kepercayaan nggak bakal disia-siain kepercayaan orang. Betul sekali. Ada yang nanya, Kak Densu pernah di fallout nggak? Pernah, tapi nggak sering. Pernah-pernah fallout. Nggak ada pemain basket nggak pernah fallout kayaknya ya. Ada nggak sih? Kayak nggak ada sih. Wah, ada yang nanya nih, Prastawa Bang, gimana? Prastawa ya, memang pemain bagus, apalagi kalau mau tanya tentang anak itu. Tinggal waktu aja menguji dia ke arah mana jalannya. Kalau ditanya pemain bagus, mah udah pasti bagus itu. Wah, ada yang nanya, Loli nggak masuk, Den? Lolik masuk, tapi gue taruh dia di cadangan aja. Soalnya agak susah main sama Lolik kalau kita mau main tim. Nah, itu aja deh malam ini. Gue udah kehabisan pertanyaan, kita udah live sering banget nih. Jadi mungkin ntar next one kita live-nya ngomongnya jangan ngomongin basket kali ya. Lama-lama bosen juga ngomongin basket terus nih. Ya kan Gimana nggak Kak apa-apa, ini Zaka? kan ceritanya temanya hari ini basket. Untuk para pecinta-pecinta basket yang di luar sana. Siap. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kalian nggak suka dari kata-kata gue. I'm really sorry about that. It's okay. Ada cewek-cewek di sini yang bilang, wah, mau komentar basket tapi nggak ngerti katanya. Gitu. Nggak apa-apa, nonton aja. Kalian mah support aja, yang cowok-cowok pasti happy. Dan, thank you so much, man. Gue Thank you selalu so much. enjoy sih. Selalu enjoy bisa live sama lo. Gue tadi kaget juga sih, gue bilang sama bini gue, wah, ini Denis Marco kangen nih sama gue nih. Kayak sampai DM nanya live jam berapa. Kagak ada, gabut aja. Gabut sih, tapi seru sih ngomongin basket sama lo selalu seru sih. Tapi kadang-kadang gue juga udah bingung mau nanya apa, karena gue udah nanyain lo semua. Iya, kayak kayaknya gue udah nanya, tapi ya nggak Iya. apa-apa lah. Kalau Gak kalau apa. menurut gue nanti kalau kita bisa bikin konten di tempat lu, boleh aja Boleh, boleh. bikin konten tentang basket. Udah pasti kan ketika ada congor gue yang kayak tai ini, pasti akan lebih banyak orang yang kayak ah omongan Denso apa sih tai kucing ah. Itu kan menarik ya. Menarik gitu. Sangat Iya. tertarik sih. Gue udah bilang sama bini gue. Pokoknya selesai PSBB, bikin konten lah sama Denis Sumargo ntar. Karena kalau lu kan netral, kalau gue bisa agak-agak ngehe. Oh iya, gue netral. Dan, thank you ya. Good night, bro. Jangan lupa Thank you, semua good night. dukung Terima kasih channel semuanya. Denis Sumargo. Sorry Go basket komentar-komentarnya nggak sombong. dibacain hari ini. Iya, Mohon maaf maaf kalau nih. ada salah-salah kata. Dadah. Sa, thank you, Dan. See you, bro.